Ya, tergelitik dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dendi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas, kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan, apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa, ya, memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ya, ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.